Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan bincangkan subtopik 2.10 yaitu kepentingan minda yang waras dan sihat. Okey, jadi minda ditarifkan sebagai kebolehan otak seseorang untuk berfikir. Jadi kita ada minda yang waras dan sihat. Di mana untuk minda yang waras dan sihat ini, ini sepatutnya membolehkan seseorang berfikir secara rasional. Kemudian ciri-ciri minda yang waras dan sihat adalah yang pertama, adanya rasa prihatin dan berkasih sayang. Kemudian juga berfikiran positif dan berfikiran yang wajar semasa membuat penilaian. Kalau kita ada pula minda yang kurang waras dan juga kurang sihat, di mana seseorang itu tidak boleh berfikir secara secara betul. Ciri-ciri orang yang mempunyai minda yang kurang waras dan kurang sihat ini adalah yang pertamanya, mereka tidak boleh mengawal perasaan mereka. Mereka sentiasa berasa tertekan. Dan mereka biasanya bila membuat penilaian, mereka melakukan penilaian yang tidak wajar. Okey, sekarang kita tengok pula faktor-faktor yang mempengaruhi minda. Di faktor luaran adalah tekanan minda, contohnya peperiksaan ataupun pengalaman yang menyedihkan. Kemudian faktor sosial, sama ada daripada keluarga ataupun rakan sebaya ataupun orang-orang sekitar mereka, dan keadaan persekitaran contohnya cuaca dan juga suhu dan juga boleh mempengaruhi keadaan minda kita. Kemudian faktor dalaman boleh disebabkan oleh kecederaan yang berlaku pada otak kita, sama ada disebabkan oleh penyakit ataupun kemalangan. Kemudian disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon, kekurangan berlebihan rembesan hormon. Kemudian boleh disebabkan oleh penyalahgunaan dadah, khayalan dan sebagainya. Kemudian pengambilan alkohol secara berlebihan yang akan merosakkan atau menjejaskan sistem saraf pusat kita. Dan mungkin boleh disebabkan oleh penyakit lah, gastrik ataupun kesakitan pada badan yang boleh mempengaruhi minda kita, mempengaruhi bagaimana kita berfikirlah. Jadi kepentingan minda yang sihat supaya, yang pertama sekali supaya individu selalu ceria dan berfikiran positif. Dan yang kedua, membolehkan individu membuat penilaian yang logik sebelum bertindak dalam keadaan yang sihat. Okay. Jadi tamatlah untuk bab 2 iaitu koordinasi badan. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.